Halo guys, berjumpa lagi bersama gua Sipo Terindra. Kita akan main game yaitu Final Fantasy. Nah, kita udah sampai Trino, kita langsung cobain satu persatu ya. Buat guide-guidenya. Nah, ini ada monster tuh. Namun gue lagi sendirian, jadi gua gak bisa untuk nyobain. Kita coba tanya Bui and Sol. Apakah ada senjata yang baru nih? Ice Blend. Nah, ini ada Corel nih. Satu ya, lalu di sini partisan, oke, okay, ice clean, eclo satu, di sini poison claw, oh, ada satu nih, healing, nih ada satu kan, dua, empat, thunder gloss, ada satu lagi, coba gue beli lagi, di sini ada ritualnya, ada satu lagi, di sini beli 6 aja. Kalau mistel ada dua, di sini gue bisa beli 3, coba ada 3 stoknya. Di sini ada equipment, kita beli 2. Brigande kita bisa beli 3. Ada loon kita beli 2. Ada plate beli 2. Mungkin buat si itu apa, stinner ya, stinner. Ini udah cukup lah. Lagi kan udah ngumpulin lah, banyak lumayan, nambahin item lagi. Semoga aja, kita lihat dulu untuk kakek ini. Aku udah membeli sesuatu buat anakku dulu. Oke, ini ada versi taruhan gitulah, bukan taruhan sih, apa ya, apa yang ngomongnya, gacha, bukan lotre. City people, nah city people, kota orang nih. Udah older day, bagaimana? Itu sungguh keren. Ah, wager guys. Dan pingin tuh ada room mansion dan oke. Terlalu banyak. Aku sungguh akan beli behemoth. Wow. Oh, statue. Segalanya membutuhkan uang yang cukup gede. Hahaha. Kok pikir celta ini? Nah, itu siapa itu? Kubobo. Hei, apa kau lihat-lihat? Apa yang kau lakukan? Hello little girl. Oh, kau salah satu yang disenggol sama amaran tadi ya? Hahaha. Enggak. Jadi apa yang aku dapat lakukan untuk Mr. Wimpy? Oke. Kau baru aja di sini? Iya. Hei, kenapa enggak? Oh, tunjukkan. Enggak, terima kasih, aku udah tenang, tunggu ya, kenapa harus aku melakukan deal ini dengan laki-laki itu? Aku hanya butuh nap her and bersama si amaran. Bounty itu kepalanya adalah milikku. Aku tinggal tunggu dinner. Wih, ada si Queen. Apakah kau sungguh ingin makan Treno Gelato Sweetie Pasta? Itu pilihanmu. Oh, sungguh? Ya, itu sangat banyak yang enak, ha? Hey, Quina. Mengatakan makanan yang lezat? Wahaha, siapa kau? Aku suka, aku ingin makanan lezat. Kenapa kau inginkan? Apakah kau artiannya dari si Amaran? Mungkin Amaran... Fire, him, to protect girl. Entahlah. I'm sorry. Jadi dia itu pengen nyulik si Aiko ceritanya, karena ya buronan ya si itu tadi. Dapat si merah amulet dari jatuhnya si drop item tadi. Oke, di sini ada game. This game, what's the rule you need know? Oke, registrasi is open. Kau harus memenangkan game terlebih dahulu, 2 game baru kamu bisa ikut championnya. Tukah luar biasa? Oke, very much. Beritahu jika dia suka. Dia itu kayak Sailor Moon.
pergilah ke sana dan juga registrasi apapun yang bisa kau temukan dengan wanita itu. Kau bisa untuk registrasi terlebih dahulu dan masuk ke dalam gerbang tersebut, dan game akan dimulai secara otomatis. Oke, itu ya caranya. Main a bike. Ah, jadi ini udah versi ke turnamen ya. Kita lihat untuk main kartu nih. Oh, ini bagus. Ini bagus. Ini bagus. Ini bagus. Oke, ini bagus. Wah, kayak gini bentukannya. Itu atas, guys. Atas, guys. Gue pilih ini dong. Nih. Wah, gila. Di combo. Combo-combo. Gue gini. Menang gua dong. Oke, nih. Wah, jahat banget sih. Wah, ini kalah dong. Gak bisa, curang banget. Ini salah beli nih. Oke, dan 55 ya. Soalnya ini miring, gak bisa nih. Draw. Oke, kita bisa harus mulai lagi. Wah, komplit nih. Kan ini bagus, ini bagus dong. Mungkin ini oke. Bentuknya kayak gini, dan ini pertamaan gue langsung kondisi yang di posisi ini. Wow. Atas bawah, bawah kanan nih, dua-duanya. Oke lah kalau begitu, kalau kamu minta seperti itu, gue ambil yang di sini nih. Wah, masih bisa lu punya. Oke, kalau lu kayak gitu, jadi gue harus mikirin ini sih. Nah, gagal guys. Ini ya. Nice, dapet tuh nyamping win. Nicely, kita bisa ambil salah satunya. Nah, stok ini sih bagus ini. Kamu udah mempunyai 100 kartu, please buang. Ini janganlah, ini ajalah discard. Oke. Selamat, ronde kedua sudah siap dan pergilah masuk. Oke, ada God All Die. Kemarin udah sampai ke sini, guys. Dan juga ada Freya. Ketemu lagi mereka. Mereka itu berantem mulu loh. Kau, kemarin apa yang kau lakukan? Melihat danau. Udah bilang, aku diem tipe orangnya. Maaf. Aku mungkin aku yang salah ya, aku berubahlah. Jidan. Oh, jadi kamu menemukan apa yang harus kau lihat. Well, aku ingin investigasi si Kuje ya. Berapa orang seperti itu pada raja, dan pemilik mansionnya adalah si Kuja. Benar, aku menemukan seseorang yang dengan propertinya Kuja, tapi di sana tak ada Kuja, is Lord Kuja. Jadi ada suruhan lagi nih. Apa yang kau tahu? Enggak sih. Tunggu, enggak tahu. Mungkin aku dapat bisa menemukan dari action lain ya. Bridge. Bernapas ya, napasmu ya. Jadi apa dengan kisahmu? Kau sepertinya tenang rasionnya. Aku hanyalah seseorang yang punya loyalitas untuk menjaga siapapun. Sampai hari itu nanti aku akan menunjukkannya.
aku sudah mengatakan terlalu banyak. Hei, tunggu. Apa? Kau sungguh serius ingin mendengarkan tentang masa laluku? Ya, sungguh aku ingin kau kepo-kepo. Indonesia itu kepo, you know. Dan kita coba untuk melakukan sebuah pertarungan kedua, yaitu turnamen dari permainan kartu yang ada, The Card Tournament Second Round. Nih, tadi kan komplit nih. Tadi punya gua itu yang ini ya. Oke. Ini bagus soalnya. 3P21 loh. Pastil? O56. Ini sih. Oke, ini. Oh, banyak. Ya udah kiri, jadi gue bakalan pindahin. Di sini gue mau coba yang sini dulu. Wah gila, kampret. Kalau gue nyerang sini, gue bakalan bisa. Jadi gue harus nyerangnya ke posisi yang kiri nih. Nih. Nah combo kan. Waduh. Oh ini. Satu P, satu M. Ini nyebar semua tuh. Oh my god. Tapi ini bisa sih. Enggak, sini. Sini kah? Sini sih. Nanti ke atas. Oh. No. Oke, di sini nyamping. Nah. Mantap, strategi yang sangat hebat. Ini stok gue nol. Gue ambil ini. Gue buang ini aja. Nice. Peot. Selamat, dua kali kamu menang dan sekarang adalah ronde finalnya. Kalau bermain dengan hati-hati, kamu bisa menemukan mogul untuk save terlebih dahulu jika terjadi kesalahan ataupun kegagalan. Banyak sekali, Home Sweet Home, Lesson of Life, lalu Hallucination, dan juga Premonition. Gue ambil yang Home Sweet Home. Oh, ini dia si Pipi ya. Ternyata tempat ini tak ada perubahan. Ini yang aku rasakan dimana aku pertama kali jatuh di bawah. Dan kakek menolongku. Grandpa, kakeknya itu kayak Kuina ya. Aku sungguh kurang tinggi. Tapi kenapa kakeknya meninggal? Wow. Ini seperti natural. Udah lama banget aku meninggalkan tempat ini. Kakekku tak makan apapun sampai tower itu ya selesailah, dan tempat masakannya udah busuk banget, udah hancur. Oh iya, dia mengatakan sesuatu. Vivi, aku akan mempelajari kamu tanpa harus membuat makan. Kau tahu Kuina, kau itu terlihat seperti kakekku. Disuruh save kan, kita save dulu. Jadi cari aja si Mughal, nanti kamu bisa. Oh ini anak nih, Lesson of Life. Inilah dimana dan aku bertemu pertama kalinya. Siapa dia? Jidan. Oh, kalian berdua bertemu. Aku tak pikir dia mengingatnya. Aku hanya bekerja menjadi seorang keamanan di tempat ini. Aku selalu melihat pertarungan dan aku tak memikirkan siapapun untuk waktu yang lama, di mana hingga dia menjadi seorang yang kuat. Ini waktu zaman dulu mungkin ya, Thief. Ah, itu terlalu muda. Oke. Okay. Wujur. Oh, adalah
King dari yang tak terkenal dari New Security Guard itu? Apa? Itu aku. Gak ada action. Oke, lawan aku. Kok seperti itu? Kenapa kamu memanggilku seperti itu? Yes, favoritku lah. I know. Untuk satu menit. Oke, gak ada maaf. Hey, mereka datang. Oke, the best. Come on. Basically, game over. Apa? Bantu aku. Dia mendorongku dari balik pintu. Dia mencoba untuk memukulku. Oke, kemudian. Dan dia adalah guard dari mansion. Oh, itulah kenapa spesies. Coba lihatlah dia. Kita selalu ada di spesiesnya. Tapi aku akan memanggil polisi. Kalian berdua silakan istirahat sampai mereka datang ke sini. Ini batin ya. Aku tak tahu apa yang kupikirkan. Mungkin aku kalah dengan kekuatannya, tapi bagaimanapun itu adalah kau adalah si mata elang yang tertutupin. Hah, aku harus pergi. Bye. Hey, what you want? Oke lah. Hey, jangan pergi, jangan lari. Nyantui amaran tuh. Jadi kau, aku menjadi seorang orang yang dicari. Apa yang lucu? Maaf, aku tak bisa mengekspektasimu sampai kamu punya trik seperti itu. Itulah yang buatku tak bisa menceritakannya. Kamu tak mungkin percaya gitu loh. Jadi Amaran tuh mau cerita tentang masa lalunya. Tapi si Freya itu tetap aja gak mungkin percaya. Jadi gak usah lah lu tanya-tanya gitu loh. Dan Freya mengatakan, maafkan aku lihat apa yang telah terjadi. Tahukah itu salah? Aku tak. Ya, aku tak akan menahanmu tentang dia. Tapi aku butuh untuk mengertinya. Dia tak tahu untuk kekuatannya. Dia hanya peduli tentang teman-temannya. Kau mungkin akan bertemu dengan lainnya. Dua orang berjalan dengan party yang sama suatu hari nanti. Dan well, time is so time ago. Mungkin suatu hari nanti ya. Virto, itulah yang membuat manajemen stay alive ataupun tetap tinggal bersama dan tetap hidup. Kita save dulu. Hey. Mungkin gue mau save. Let's save Kyopo. Oh my god. Ntar ya gue minum ya. Wah itu haus banget guys. Kita bicara banyak gitu pasti haus. Apalagi ngerokok kan. Jadi kayak ada serak gitu. Ini kan udah satu kali lagi, ini adalah final. Udah disuruh tadi. Oke, one more again. Kita dapat apa sih sebenarnya kalau menang turnamen? Wow. Ini dia kepala. Ya aku tahu, tapi lihatlah kondisiku. Tolonglah, ayo kita registrasi. Ya champion, dia datang. Aku adalah champion Erin dan aku akan ikut dalam turnamen. Oh, aku sudah menunggumu. Tolong masuklah. Oke, thank you. I'm dead. Dia outglob. Hey, show. Pergi. Maafkan aku, tapi outglob ini is this champion pet? I'm sorry. Oke. Okay. Ketika aku menjadi peliharaanmu. Well, kau adalah sebuah peliharaan sekarang. Nah, ini. Diam. Aku seorang champion. Wok. Gak ada yang bisa mengerti. Buset, namanya itu Erin the Oglob Master.
Ya, ini adalah Sailor Erin. Ini bagus, cuman O. Ini udah dapet bagus tuh. Ini bagus nih, dua. Wow, ini. Satu-satu. Oke. Agak susah. 2P1. Gue serang sini aja. Dia ada di atas. Oke, di sini atas itu bawah. Sekarang gue coba untuk masuk ke bagian posisi Nono sini. Dan lalu gue bakal nyerang ke sini. Yes. Nice. Aduh. Oh, benar. Nah, di sini gue tambahin. Nih. Kartu gua habis, menang, keren guys. Nih 2P1 ini yang bagus. Ini kita ganti. Nih ini bosok nih. Oh, dapat rabbit ring. I'm Erin, pilot. Nice to meet you. Aku adalah seorang champion. Hey, Regent Cheat. Still oglop ya, aku lihat. Dan kau still tak bisa untuk mempelajari. Oke, okay, cut me ataupun potong. Sorry, sorry lah intinya. Ya, yeah, thank you yang udah main. Dan testing dengan ini. Dan kita memakai New Airship Warp. Kapal perangnya yang bernama Hildegarde number 2. Itu bisa terbang tanpa kabut. Ya, yeah, benar. Kita tak bisa untuk pergi terlalu cepat, tapi kita udah sampai ke Trino. Apa sekarang? Aku sungguh senang-senang. Empat horizonnya ya, jangan don't worry, dan juga Almight Queen Garnet akan menjaga segalanya. Oh horrible, what's up Eiko? Oh horrible, the Moogle from Trino told me. Moogle? Itu Alexandria. Sesuatu terjadi. Ada sesuatu yang terjadi di bagian Alexandria. Dalam kegelapan sudah bertahun-tahun, ribuan tahun. Dan shining blue plat, stone glow. Oh my god, kuja. Baru sehari tentang Garnet ya, dimana Garnet udah naik jabatan jadi ratu. Kuja langsung datang, dan inilah kekuatan Bahamut. Mari kita permainkan kehancuran yang ada di Alexandria. Oh my god, Bahamut dikeluarin sama Kuja untuk menyerang Alexandria, dan udah menyemburkan berbagai. Wow, putri, putri, lagi-lagi lu Bahamut. Pada kabur. Hei, cepat-cepat, aku nggak mau mati. Kabur, kucingnya itu lari juga, guys. Wah, kabur. Battle datang. Hei, kepala. Itu Bahamut kan? Oke, persiapan untuk para militer. Hei, cepat, kalian bodoh. Ini sudah emergency. Kalian harus memberikan action bersama-sama sebelum putri datang. Oke.
Siap-siap. Mari kita berikan orderanmu. Ah. Blizzard. Oke. Kita akan gather semua. Naik Pluto. Kontak Limbum untuk request. Dojeman. Oke. Oke. Kita berikan orderan mereka satu persatu. Protect orang-orangnya. Oke. Begin preparation. Patrick Waldo. Nah, kami akan mencoba yang melakukan terbaik, ratuku. Selesai para ratu. Kita mendapatkan Lexiker dan Patrick. Let's go. Oke, mari. Semuanya telah pergi. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Mama, aku butuh bantuanmu. Tiba-tiba ada monster ya. Ini dia, aku akan memberikanmu. Oke, mari kita akan lawan. Sebelum itu, gue bakalan perubahin dulu. Optimis. Optimis. Save the Queen tuh namanya, keren gak? Tuh. Ability yang dipunyai si Strainer, kita lihat. Auto Life. Gila. Dia punya Auto Life, guys. Over level up antibody clear heart. Tadi mana? Ini dia. Nih, gue serang lu. Itu ngapain malah ikut-ikutan yang belakangnya ya? Nyawamu kecil. Gue auto nih. Serangan Patrick. One shot, one kill. Wah, enggak. Ternyata head attack. Wow, 1700 tuh tangannya Stinner. Ini. Ini ya. Wih. Mau kemana kau, Stinner? Oh, kita ke sini. Hati-hati. Mau transi Christine. Yuk langsung. Nice. 1600. Oke, dapetin peridot. Apa itu? Wow. How? Lawan. Oh. Demi ratu, demi sang ratu. Waduh, miss dong. Attack, Saiken langsung ya. Waduh, salah. Kabut. Ya elah, malah tidur. Ya udah. Gue auto malah tidur sih. Vira bangun tuh, bangun tuh. Enggak, ini tetap tidur. Iya, one shot one kill friend. Wow, dapatnya 2500 XP nya Kita coba untuk lari lagi sampai di luar ya. Kabur. Hei, minggir. Biar gue urus. Persiapan untuk mati. Dan kita lihat kekuatannya. Yuk. Wow, 1100 dong.
naik jabatan dia. Wow. Patrick, kau baik-baik saja ya, bagaimana denganmu? Kau juga oke. Sialan, banyak banget gitu kan. Ya udah preparasi, udah persiapan, jadi oke-oke aja ya guys. Dari segi item dan sebagainya kan udah punya lah. Ayo kita kembali ke kastil. Enggak, aku harus sampai menghancurkan semua monster ini. Menurutku adalah bisa menyelamatkan sang putri. Patrick, aku akan menjagamu. Tiner gitu. What's up? Kita lihat ya. Yuk, bisa nih. Belum heal loh, bos. Itu belum heal. Devil killernya udah aktif. Aku nggak punya pilihan. Oke, apa ini? Wow, kekuatannya perubahan. Heal potion Patrick. Sword art. More brick master charge. Kayak gimana sih charge? Wah, ngeluarin pira spiritnya cepet banget. Defendernya kosong. Nih. Failan. Ngapain? Ya udahlah, langsung aja ini. Gue kasih curah buat lo ya, Tiner. Gue magician yang sangat hebat di sini dan kita kill ban. Aduh. Wow, serangannya ternyata yang OP 5000. Langsung. Wow, 5000 lagi, gila. Hah. Tertidur. Pingsan ya, aku mendengarkan sebuah musik. Di mana itu berasal? Itu ada di atas. Ada di atas. Ya, ada suara sih. Kayaknya ke sini deh. Gue coba untuk ganti dulu. Oke. Langsung ditutup guys, nggak boleh balik lagi. Parasi seperti summon ya, guardian. Wow. Tiba-tiba tertutup. Dan ada tempat baru di Kastil Alexandria. Apa yang terjadi? Oke. Ini dia. Apa tempat ini?
aku bisa mendengarkan musik. Tapi apa yang harus aku lakukan di sini? Mama, Jidan. Enggak, aku tak bisa mengharapkan siapapun dari mereka. Aku adalah seorang ratu yang harus menjaga kerajaanku. Ini naik Hilda Garde 2 ya. Sungguh buruk. Aduh, aku belum muter-muter ke Treno, guys. Ya ampun. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jidan, aku sungguh merasakan sakit. Apa yang karena kita, aku pergilah ke dalam dan kamu bisa istirahat. Cobalah untuk santai di tengah-tengah kapal. Kamu akan tak merasakan kepusingan. Baik-baik, terima kasih. Vivi mau sakit. Eiko? Apa? Aku melihat sesuatu partikel. Wah, ini. Belum. Apaan tuh? Yui. Eiko, ada apa? Wih, aku mendengarkan suaranya. Watch, ada apa nih? Saya itu, Baby, Freya, Almaran, Uncle Cheat, mereka tertidur semua. Wih, hei, apa yang kau lakukan? Summoner memanggilku, Alexander Judgment, sang penghakiman. Taman dari Alexandria, guys. Tang Judgment. Ini dia. Eiko combine with Garnet. Wow. Eiko, bagaimana kau di sini? Aku mendengar suara dari kapal. Hah? Aku merasakan perasaan itu juga dan semuanya seperti cahaya. Wah, jawel-jawelnya. Ini terjadi lagi. Yui, ini adalah cahaya destiny. Apa ya destiny? Summoner 4 jewel. Kita gabungkan 4 jewelnya dan kita akan mewujudkan summoner baru. Eh, Yui, The Summoner udah persiapan. Tapi aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Oke, aku akan tunjukkanmu. Pertama, kita tunjukkan tangan kita berdua. Satukan seperti ini. Oke. Sekarang kita akan coba berdoa dengan hatimu. Oh, Holy Guardian, hear your prayer. Dengarkan doa kami. Gelapan telah datang lagi. Hey, Holy Guardian, dengarkanlah doa kami. Berdapatkanlah kegelapan itu dengan cahaya. Keluarkanlah kegelapan dengan cahaya. Jadi ini mantra, 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 mantra. Kang dukun, guys. Wow. Oh my god. Gabungan kekuatan dari Garnet dan juga Eiko. Kamu pun tertarik untuk menyerangnya, Sang Guardian. Oh my god, keluar juga tuh. Gede banget, guys. Wah, serangannya mengejar sang Bahamut. Bahamut pun kena. Tewaskah? Wah, kena panah. Pusit. Itu sungguh indah, legendary Eidolon. Jadi itulah pertahanan dari kastil yang brilian
itu kekuatanmu sungguh keren. Transcend Bahamut, Alexander, aku akan menunggumu. Aku akan memanggil magicalnya. Hahaha, kaman jadilah milikku. Sang mata satu mesti. Apa yang datang? Oh iya benar, sang mata satu. Dia ingin mencoba untuk mengambil alih seperti yang kemarin. Namun dia menutupi dengan sayapnya. Apakah ini Jaya ya? Jaya. Kau telah pergi terlalu jauh, Kuja. Aku sudah memberikanmu sebuah kebebasan dengan apa yang kau inginkan dengan Gaia, dengan tujuan sendiri. Sekarang itulah kau malah kehilangan misimu, dan aku tak bisa mentoleransi keinginanmu lah. Kau tak mempunyai ide yang bagus, itu terlalu cukup. Kau juga, Zidane. Apa yang akan dilakukan si kakek tua ini? Wow. Apa yang terjadi? Enslave Alexander tak bisa. Hah? Kenapa nggak bisa? Apakah itu kau, Garland? Mustahil. Kenapa kau dia datang ke Gaia? Dia sudah tahu tentang rencanaku, tapi mengapa dia bisa mengontrol invisibility? Enggak, dia enggak mungkin bisa. Meyakini ya kalau dia itu bisa. Uncle Kid pun datang. Gue datang sini, little bug. Ya ampun, itu Raja Boy. Kok bisa terbunuh? Amaran benar. Kesalahan sedikit tentang kapal ini. Somehow. Cuman guys, kita tak bisa dan okay, benar. Aku sungguh coba untuk tak aku melupakan. Alah, pusing. Sorry Pipi. Aku harus cepat untuk menemukan sang kapten. Kita menemukan Yui dan juga Eiko bersama-sama. Sebelum itu, kita akan coba untuk ritual. Yoi, nice. Kan naik tuh tadi. Ini ya. Ini. Sebenarnya kita juga bisa save sih. Nah benar. Nggak ketutup nih guys, tetap buka ya, beda sama Garnet tadi. Apa ini adalah rahasia kastil Alexandria. Apakah Dewi dan itu di sini? Wah, yang kau lakukan kenapa? Aku akan pergi denganmu. Aku akan membantu Yui dan Iko. Kuja akan menghancurkan kerajaan ini beberapa menit kemudian. Mari kita keluar jika kalian bisa. Pergilah Wipi, jangan khawatirkan aku. Suatu hari nanti kau akan berpikir tentang seseorang yang harus sungguh kau harus. Ya, intinya ada seseorang yang harus kau pedulikan, kau pentingkan, tanpa harus kau memikirkan dirimu sendiri ya. Membuatku sakit. Selanjutnya kau bisa bermain sebagai hero. Iya, amaran pergi. Aku mungkin tak bisa untuk menghentikanmu, tapi ingatlah bahwa ini bukanlah pertarunganmu. Dan jangan berpikir kau mempertarungkan Kuja juga. Kau harus menemukan Yui dan pergi. Oke. Come on, Vivi, let's go. Rhea, tunggu. Let's go, Vivi. Iya, benar.
Sorry, aku tak bisa membawamu denganku. Tapi aku harus pergi dengan Stegman. Aku tak tahu apa yang harus aku katakan. Oke, Zidane, hati-hati ya. Semoga berhasil. Ya, akhirnya Zidane sendirian. Wow. What's going on? What's going on? What the heck? Man? Wow. Jangan jatuh dong, jangan jatuh. Weh, no. Wah, ngeluarin gelombangnya. Wah, kebakar. Oh my god, apa itu? Wow. Roboh, hancur. Zidane pun akhirnya menjadi seorang pahlawan untuk sang Garnet. Iya, mereka berpelukan lagi, guys. Nice. Ya. Oke, romance. Yui, maafkan aku. Aku tak tahu kenapa ini bisa terjadi padamu. Zidane, kau tak mengalahkan apapun. Kau tak kehilangan apapun. Kita akan bicara nanti. Mari kita keluar dari sini. Wah, dia ngeluarin apa lagi nih? Reject. Wow. Ini balik ke Lindum ya. Kita mulai kapal perang yang nomor 3. Kapal perang yang nomor 2 udah gagal, udah hancur lagi. Baku. Aku lelah dari pekerjaan dari siang dan malam tentang kapal baru. Hey, kau tak memberikan resep kah? Maaf. Bercanda. Kita sudah cukup kok. Bagaimana yang Zidane lakukan? Dia udah baik-baik saja, faktanya belum bisa bangun. Oke, mari kita pergi ke kastil. Apa yang dia lakukan? Oke, berikan kami tahu untuk ruangannya. Kami akan mengunjungi si Zidane ya. Akhirnya Zidane bangun. Yui, Eiko, pingsan semua guys. Kenapa bisa datang ke sini? Egois Amlet. Lalu di sini juga ada elixir baru juga kita main ya. Oh, dari Kumob ke Mokti. Dia menemukan tempat yang sangat serius dan kemudian dia meninggalkannya. Aku berharap itu sudah terlalu lama. Lalu apa yang dia pergi anyway? Mari kita cari tahu Kupo. Oh,
Abdi ke Kupo. Kalau Redmail very bored Kupo. Aku sungguh bosan dan aku tak bisa untuk sembunyi terus. Cobalah untuk masuk ke dalam cavern dari gua ya. Oke. Sebelumnya kita akan save terlebih dahulu dan karena udah 50 menit. Oke. Save guys. Kita sekarang udah di Lindboom Castle Quest Room. Dari Moki. Oh, lelah sekali. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.